Jelang Pilkada Serentak tahun 2018, 63.281 warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Dari jumlah warga wajib KTP elektronik berjumlah 1.574.401, baru sekitar 1.511.120 orang yang sudah melakukan perekaman data. Bulan 1, dipotonya bulan 9. Terus keluhannya gimana, Bu? Dulu waktu tunggu sebulan katanya. Udah di sini, belum jadi, belum tercatat ke pusat NIK-nya. Jadi semua wajib KTP itu 1.574.401 yang sudah merekam 1.511.128. Sisa yang belum merekam itu 63.273. Untuk perekaman data di Dukcapil Kabupaten Karawang menargetkan selesai Mei mendatang dengan memberikan 200 KTP per hari kepada warga. Disdukcapil melakukan sistem jemput bola dengan meminta warga mendatangi kantor desa, kelurahan, dan kecamatan terdekat untuk melakukan perekaman data.